Pemirsa, dukungan laga Indonesia kontra Australia terus mengalir. Salah satunya dari ayah, bek timnas Indonesia Rizky Ridho, yang berharap timnas mampu mengalahkan Australia atau minimal meraih poin lewat hasil seri. Usai berhasil menahan imbang Arab Saudi satu sama, timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C Ronde 3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Dukungan pun mengalir kepada timnas Indonesia, utamanya setelah Australia menelan pil pahit usai dikalahkan Bahrain 0-1 di laga perdana grup C lewat gol bunuh diri Harry Salter. Salah satu dukungan diberikan oleh ayah bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang mendoakan agar timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia atau minimal meraih poin lewat hasil seri. Ya, secara umum ya, bismillah, kita dengan Australia nanti bisa diberi paling tidak dapat poin dua kita gitu. Apalagi ya, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Ya, itu doa dari kami. Insya Allah doa juga masyarakat Indonesia kita. Keberhasilan menahan Arab Saudi menjadi modal bagi Indonesia untuk bisa menaklukkan Desa Kerus dan mencuri poin di kandang sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan.